yang murah. Kalau di pasar 8.000. Ambil. Waktunya bayar teman-teman, dan setelah ini kami langsung pulang. Kami sudah sampai rumah dan berikut belanjaannya. Untuk detail harga dan rinciannya, aku tulis saja di description box ya teman-teman. Seperti biasa ya, wajib di belanja bulanan aku beli sabun cuci, kemudian facial tissue. Dan karena ini lagi musim hujan, jadi aku beli pewangi ya teman-teman untuk jaga-jaga. Ada sunlight, shampoo, pembalut, tisu basah, pasta gigi, sabun batangan. Kemudian aku beli minyak 4 liter, susu UHT untuk anak-anak 2 liter, kecap manis, gula pasir, saus tomat, saus tambal, dan saus tiram, kopi hitam, tepung instan untuk bakwan, selai coklat, teh celup melati, apel Fuji, kemudian ini roti bagelan ya teman-teman, tadi aku jajan, agar-agar curah untuk anak-anak, dan ini Cimori juga punya anak-anak. Ada jamur kancing juga, di sini aku beli 2 pak. Indomie goreng ini gratisan dari kecap ya teman-teman. Dan terakhir telur ayam 1 kilo. Total belanja bulanan kali ini Rp463.200. Setelah ini aku langsung simpan hasil belanjaanku dan aku isi wadah yang kosong. Untuk telurnya aku cuci dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke kulkas. Untuk jamur, selai coklat, susu UHT, dan Indomie, aku langsung taruh aja di kulkas. Agar curahnya anak-anak, dan apel juga aku taruh di kulkas. Simpan di laci untuk stok perlengkapan mandi. Dan untuk bahan-bahan makanan, aku taruh di lemari atas ya teman-teman.
Selanjutnya, aku cek dan isi wadah-wadah yang kosong. Untuk toples gula masih ada sisa yang kemarin ya teman-teman, langsung aja aku campur. Dan lebihnya yang masih ada di dalam plastik, nanti aku taruh di kulkas. Untuk deterjen bubuk, ini aku pakai yang kecil dulu ya teman-teman. Dan yang besar ini akan aku simpan dulu. Setelah wadahnya terisi, susun kembali. Alhamdulillah teman-teman selesai juga beberes belanja bulanannya. Dan belanja bulanan ini untuk stok bulan Januari 2021 ya. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videoku sampai selesai, terima kasih banyak.
Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.